Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Zuli, di channel Cikgu Zuli. Okey, hari ini kita akan membicarakan mengenai apa yang terbaru yang disediakan oleh YouTube. Okey, sebelum itu, boleh like, subscribe saya punya channel untuk info-info baru atau tutorial baru. Okey, so kita akan pergi dahulu ke YouTube. Okey. Kita akan pergi dahulu ke YouTube. Okay, saya akan upload satu video. Saya nak upload satu video dahulu. Okay. Ini adalah yang terbaru daripada YouTube. Okey. Yang ini saya tak isi apa. Okey. So, dia tengok proses. Dia akan processing dahulu. Kita akan pergi ke next step. Okey. Okey, untuk yang terbaru kita ada submit rating. Okey, submit rating ini adalah yang terbaru ke bagi yang dah monetize lah. Yang bagi yang sudah monetize dia akan keluar yang ini, submit rating ni. Okey, so adakah eligible for ads, YouTube Premium, ada YouTube Revenue like merchandise, so dia akan bagi apa ni? Save for ads. Adakah video kita sesuai untuk apa ni? Untuk masukkan ad inilah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, so ini ialah yang seterusnya iaitu copyright issue. Okey, ada tak kita punya video ada copyright issue? Kalau tiada, dia akan tanda write macam ni lah. Okey, maksudnya kita punya video tiada copyright issue. Okey, so saya nak cancel ini dahulu. Saya nak cari video yang ada copyright issue supaya kita boleh tengok apakah perbezaannya jika ada copyright issues. Okey, saya nak upload video yang saya rasa ada copyright issues dengan muziknya. Saya rasa yang ini tak salah saya. Okey. Okey. So, kita lihat di sini bila kita punya dah siap ada masalah isu, bila dekat checkup ni dah tulis ada masalah copyright. We can see here ada masalah copyright. Dan apa yang kita perlu lakukan untuk menyelesaikan copyright ini? Copyright claim form, your video is ineligible for monetization. Maksudnya video saya tidak sesuai untuk monetize. Okey, video saya tidak sesuai untuk monetize. So, kita nak tengok apa yang berlaku di sini. Kita tekan see details. Okey, dia akan bagi tahu biasanya ada music lah. So ketika daripada kosong ada masalah dengan music. What should we do? So untuk ini saya nak mute saja ataupun kita boleh replace song ataupun kita boleh mute song. Okey, saya choose to mute, mute song sebab saya tak nak cari lagu. Okey. Kita ambil mute song only. Okay. And then we just continue.
Okay. So it should be done. So dia tengah apa ni, tengah rendering lah, nak processing video tersebut. And then kita klik done. So we should kita boleh berehat sebentar ataupun kita terus boleh tekan pada next lah. Sedang editing, sedang proses, dia dah buang lagu, apa ni, suara yang ataupun music yang yang ada copyright. So just click next. Okay, so kita boleh simpan sama ada private, unlisted or public. So sebab kita dah buang dah lagu yang bermasalah ataupun video yang bermasalah, we can just go public lah. Okay. Ah, simple like that. So ini adalah features baru daripada YouTube untuk check sama ada kita ada masalah dengan audio ataupun kita punya apa ni, copyright claim. So kita dah boleh check terus bila kita upload video. Just berehat sebentar, relax sebentar untuk tengok, dia akan checking dulu sama ada kita ada masalah atau tidak dengan video kita. Ini adalah kata yang apa ni, features yang bagus untuk YouTuber untuk memudahkan kita tahu kat mana kesalahan kita dan kita boleh replace lagu ataupun music yang ada copyright. Okey, itu saja daripada saya. Boleh like, subscribe saya punya channel. Kita berjumpa lagi dengan dalam kita punya apa ni, tutorial yang berikutnya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.